gimana caranya download Live After biar versinya bahasa Inggris ya, terutama ini yang di luar negeri yaitu di Taiwan ya. Antara bahasa dan wilayah itu nggak bisa dirubah, jadi bahasanya bisa dirubah tapi wilayahnya itu nggak terdeteksi gitu. Maksudnya nggak ada tulisannya gitu loh, nggak ada pilihannya. Nah, jadi secara otomatis tetap nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya ya, nah di sini di bagian bawah sini ada bahasa dan kawasan. Kalau diklik ini kawasannya itu nggak ada gitu, jadi cuman bahasa. Secara otomatis kalau download aplikasi di Play Store itu bahasanya tetap bahasa Cina gitu. Jadi diklik aja setelah, pokoknya ini gratis ya, gratis. Aduh, mana sih? Gratis. Nah, lain kali aja nih. Nah, di sini secara otomatis bakal nyambung ke server yang paling banyak ininya, sinyalnya gitu ya. Nah, nggak usah dirubah-rubah kalau di sini. Nah, kalau udah kayak gini udah langsung kamu download ya. Download, dan di sini aku tuh udah download. Adapun pengaturan HP-nya itu kan nggak bisa dirubah, jadi cukup pakai VPN, dan VPN-nya itu Thunder ini, dan ini tuh ampuh banget. Jadi kamu wajib coba gitu. Ini aku bukan promosi atau kayak gimana, tapi ini jujur aku udah berapa kali nyobain gimana caranya, sampai aku harus download APK Pure gitu, nggak bisa untuk ngerubah wilayahnya. Yang akhirnya aku inget pakai Thunder ini, dan akhirnya setelah aku download ulang Live After-nya baru bisa ke server Indonesia, yaitu Nancy apa gitu loh ya. Nah, langsung dibuka aja. Nah, ini Wallframe. Sebentar ya. Nah, ini Nancy City nih. Nancy City. Ini server Indonesia. Nah, terus cara ngerubah bahasanya, kalau misalnya di sini masih bahasa Cina tapi di bagian sini udah ada Nancy City-nya, itu kamu klik bagian sini. Bagian yang bola ini diklik. Nah, di sini klik bahasa Inggris terus kemudian save. Nah, secara otomatis nanti bakal ngulang lagi dan kamu buka aplikasinya lagi kayak gitu. Jadi dia akan muat ulang kayak gitu loh. Nah, setelah kayak gini klik create, tungguin aja. Karena aku nyoba main ini pakai laptop itu sedikit rumit sih. Ya, rumit banget. Karena nggak bisa layar sentuh gitu, harus pakai mouse. Dan alhamdulillah udah nemu caranya kayak gitu. Nah, setelah kayak gini kamu pilih nih mau karakter cewek apa cowok, dan di sini juga kamu bisa bikin akun lebih dari satu ya. Misalnya hari ini pengen ganti jadi cewek, besoknya ganti jadi cowok, itu bisa. Nah, di sini pilih aja cewek, aku mau cewek. Nah, setelah kayak gini di sini pilih ya. Nah, kayak gini. Terus pilih rambutnya, aku mau rambut ini aja. Terus wajahnya aku mau yang ini. Di sini boleh pilih ya. Setelah itu finish skin, finish ya. Jadi skin. And then disuruh kasih nama. Kasih nama terserah ya. Ezka. Coba bisa enggak? Soalnya aku udah ada. Soalnya di iPhone namaku ini juga apa ya, terserah ya kalau kamu mau kasih nama apa aja. Aska 3, Aska 3, Katrini, Aska 3. Oke, kayak gini aja. Terus setelah itu pilih next.
Nah, di sini kamu disuruh milih anjingnya. Setelah itu yang cerah aja ya. Next, kasih namanya Rocky. Rocky. Terus play. Nah, tungguin aja. Dan di sini juga diklik biasa, kemudian start. Terserah aja ya. Ini pilihnya biasa aja, udah, kemudian start. Nah, di sini karena aku mainnya sendiri, pilih go alone. Tungguin aja. Kemudian setelah itu tinggal main deh. Nah, tinggal main ya. Tinggal main. Karena nggak pakai tripod aku, aduh anjir. Naik deh ya. Wah, seru, wajib dicoba nih. Nah, mungkin gitu aja ya videonya. Bisa kamu coba-coba. Oke, gitu aja videonya. Bye bye.